Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadem Botak. Kali ini saya mancing di spot andalannya teman saya, yaitu Nani Ratu Mancing. Kebetulan spotnya di sini katanya banyak penghuninya, yaitu gabus-gabus yang monster-monster size nya makanya saya minta arahan dari Nani spotnya tepatnya di mana. Jadi dia memberitahukan alamatnya, tempatnya, lokasinya. Spot ini adalah spot lumayan jauh lah dari keramaian. Tanpa lama-lama, marilah kita jajal spot andalannya Nani. Katanya di sini ada penghuni gabus babonnya. Semoga penghuninya bisa terlihat. Dia, kawan, anaknya. Biasanya kalau ada anak berarti ada induk. Mari kita tunggu-tunggu indukannya, semoga bisa terciduk. Strike. Why has shot? Third one, strike. Mantap. Monster lagi, coy. Mantap. Monster. Dapat monster lagi, bro.
tanpa menggunakan kacamata. Setelah menggunakan, lumayan jernih kelihatannya. Kawan, kita istirahat dulu. Wah, suasananya lumayan terik dan panas. Ya, ini kan nuansa lebaran. Tapi ya lumayan, saya tidak bawa air minum dan makanan. Panas. Sangat-sangat-sangat panas. Kita akan coba turun lagi, semoga kita bisa dapat babong lagi, kawan. Oke kawan, sampai di sini dulu perburuannya karena saya coba turun lagi dan cari-cari monster gabusnya. Ternyata airnya gini, ada angin bergelombang, pandangan agak-agak terganggu. Ya, ada waktu kita jajal lagi spot sini, kita ciduk dan ciduk terus yang namanya monster-monster di spot ini. Dan tak bosan-bosan saya menyarankan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga saya lebih semangat lagi untuk mengupload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabus monster terciduk lagi.